Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Ahmad Iskandar. Jadi di video kali ini saya akan memperbaiki cetakan bataku kayu sekali cetak 12 batang ini ya teman-teman, karena yang kemarin itu saya uji coba menggunakan paralon ini untuk bagian profilnya, namun setelah dipakai ternyata kurang kokoh teman-teman kalau hanya menggunakan paralon ini. Jadi tetap kita ganti seperti biasa menggunakan kayu ini. Untuk kayunya ini kayu untuk profil plafonnya seperti ini. Untuk harganya per batangnya ini 18.000 teman-teman, panjang 4 meter seperti ini kayunya. Jadi nanti akan kita gantikan paralon ini menggunakan kayu ini. Tapi seperti biasa ya teman-teman, sambil menonton bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, baru mampir ke channel ini silahkan subscribe serta aktifkan lonceng di sebelahnya hingga menjadi lonceng bordering gratis kok teman-teman. Kalau sudah saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, kita copotnya satu persatu dulu. Sebenarnya bisa seperti ini teman-teman menggunakan paralon, tapi bisa kokoh, bisa sebenarnya. Tinggal kita kasih kayu dalam bagian dalamnya ini. Kalau kita kasih kayu pasti dia lebih kokoh. Nah seperti ini. Nah seperti ini kita isi kayu. Sebenarnya bisa kokoh dia, tapi saya karena saya lebih suka yang motifnya siku seperti ini, tidak nyekung seperti ini. Jadi akan tetap saya ganti yang seperti ini karena kemarin ini hanya untuk uji coba. Oke, kita copot dulu satu persatu teman-teman. Oke, sudah siap semua teman-teman. Kita buka. Sekarang kita potongi plat kayunya. Oke, sudah selesai dipotong. Ini sebanyak 24 batang ya teman-teman. Langsung saja kita pasang, kita paku di sini. Oke teman-teman, selesai satu, tinggal satu lagi.
sudah selesai. Sekarang kita rakit dulu. Seperti apa cara merakitnya? Ikuti terus videonya ya teman-teman. Jadi cetakan ini sangat simpel teman-teman. Proses pembuatannya pun sangat mudah. Cara menggunakannya pun juga sangat mudah, sangat cepat teman-teman. Menghemat waktu, menghemat tenaga. Untuk proses pembuatan lengkapnya cetakan ini sudah ada di video sebelumnya teman-teman. Silahkan dicek di sana. Oke teman-teman, sudah selesai untuk uji coba cetakan batako ini. Tunggu di video selanjutnya ya teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng di sebelahnya hingga menjadi lonceng berdering gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.